gua bela. Yo, iya. Cukur dulu nih. Nambung. Apanya sih? Nih, ngecek mesinnya. Si bagus dah. Bagus ya? Ini kita cek shot atau tidak. Perlu sama putus sih. Nanti ke kaki. Oke, ini kulkas aqua 2 pintu, kendalanya tidak dingin. Ini kita lagi cek, tadi kita sudah cek kompresor, tidak ada ngesot. Ini kita akan ukur 2 ampere. Nah, apa apa? Susu bae apa ya? Oke, jadi ini kita tes manual untuk kompresornya. Nih, kita akan tes colokin ke depan dulu. Oh, ternyata gardengan. Oke, ini kita pakai dulu kapasitornya. Coba kita ganti. Ini kita lepas dulu. Ini kita pakai yang lama untuk overloadnya. Sebelumnya ampernya 0,8, tapi kita tes yang kedua dia jadi 5. Ini kita pasang lagi. Ini
di sini. Colokin dulu, kita coba tes dulu. Ampernya 0,7. Ampernya 0,6. Sekarang kita akan cek kenapa dia ada strum di sini. Nih, kita cek. Di sini kita akan menggunakan volt AC. Satunya di sini dan yang satunya di sini. Waduh. 114. 115. Ini lebih voltasenya. (tuh) 0,5, 0,6 ini. Tepreon ini channel. Ini ampernya ya, 0,6. Biasanya kalau ini nih bocor preonnya. Itulah dia kosong 0,6. Ini udah anget. Nah, kalau dia normal ya preonnya, aduh ini anget, body panas. Pipanya beda, panas ini. Kosong ini preonnya. Bocor ini pasti, Jo. Dia biasanya bocor di dalam, pipa dalam. Pipa kondensor atau apa tadi. Kalau di manual hidup lah ya. 0,6 kan. Udah hidup itu dalam. Yo, ini kan kita tes manual. Sama 0,6. Mana ini? Ini mana ini? Ini installnya sudah kita pasang. Ayolah, sudah. Jadi ini kipasnya. Saya ini sensor, ini heater. Meter. Jadi apa nih? Ini soket, soket. Jadi ini fuse. Ini defrost.
Ini untuk bagian atas. Ini bagian bawahnya. Kita coba buka temperaturnya dulu. Tekan-tekan dulu. Kita akan cek temperatur. Kita buka dulu ini. Siapa tuh? Ramdon nih. Ke timer ini dan kuning ke atas. Ini ke atas ini. Untuk timer ini suhu ini tidak bekerja. Nah, kalau kita cek thermostatnya, ini posisi mati nih. Dulu di om. Nah, ini nyambung. Sekarang kita putar ini lah ke sini. Ini posisi hidup harusnya mesin. Nah, nyambung juga. Jadi nanti kita akan langsungkan kabel ini. Kabel kuning dan biru ini. Sini. Coba dilangsungin. Jadi kabel biru ini kita jumper dulu sementara. Jadi kita tes hidupin. Oke. Coklatnya ada apinya sama tengahnya. Tidak ada beku dia lucunya. Harusnya dia bunga es. Kalau dia ini normal. Ampernya 0,6. Filter ini tidak panas. Ini ampernya 0,6. Mungkin lah ya, kami ini lambatnya nih, apa namanya, bekunya. Mungkin ada bocor itu ya. Dari awal beli itu ya kan? Berarti gagal produk. Gagal produk. Lambatnya panti itu bukunya. Berarti memang dari sana ini. Nih kita matiin.